dia memang bekerja sebagai seorang director lah. Maksudnya dia tak membezakan antara saya dan pelakon-pelakon yang lain. So semua equal, sama saja. Cuma kalau dekat rumah dia lain lah. Kalau dekat set, dia memang menjadi seorang pengarah dan saya pelakon. Tegas pun sama je. Macam dia tegas dengan pelakon-pelakon lain. Kalau kau macam kadang-kadang dia tu menjerit ke apa sikit di set, nanti dia WhatsApp. Sorry je sayang. Di rumah lain, di lokasi lain, namanya pun bekerja. Okay, di rumah saya lebih wah-wah, fun, seronok. Tapi di lokasi saya lebih straight dan saya buat apa yang saya nak, yang sesuai dengan karakter dia yang dia bawa. So, tetap ada fun supaya untuk elak kebosanan dan kestresan. Termarah memang pernah sebab dia bersiap lambat. Jadi kita nak kejar masa. So selalu benda tu je masalah. Bab pelakonan. Okay, kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan drama Permainan Cinta di HIP TV bersama saya dan juga Zamarul. Dan inilah direktornya. Date 5 Disember di HIP TV.